Buat apa, Pak? Oh, ini siapa boleh ambil? Siapa aja. Siapa aja, Pak? Siapa aja? Iya. Biasanya yang ngambil siapa? Orang-orang yang orang-orang tidak mampu, ya, Pak? Eh? Orang tidak mampu. Ini kenapa masih banyak? Kan belum dipanggil, masih belum di. Oh, begitu. Terus yang kasih ini siapa? Yang kasih ibu dari. Ibu siapa? Ibu Kurnia. Hah? Ibu Kurnia. Ibu Kurnia siapa itu? Belum. Foto-foto sama bapak, jadi mereka bisa bersabar. Biasanya enggak, tapi hari ini. Karena hari ini bersabar. Ini ada minyak goreng ya? Iya, itu edisi khusus cantelan. Ya, benar. Jadi enggak ada dijual di khusus cantelan. Ini pahe ya, pahe? Pahe. Pahe paket hematnya. Semua sama pahe, gula pahe. Dan ini tiap hari? Di Ramadan tiap Jumat. Selama Ramadan tiap Jumat ya. Jadi pasca pandemi masih berjalan terus ya. Iya. Tahun ketiga ini. Ini tahun ketiga ya. Iya, ini tahun ketiga. Sudah 3 tahun ya jalan terus ya. Dan masyarakat nanti ngambil. Jam berapa biasanya? Kami biasanya baginya jam 2 habis sholat Jumat. Pak Edi jemput, Pak Mas Boje jemput, terus di ini jam 2 ibu-ibunya udah ngumpul. Dibagi mereka ambil. Pulang masaknya. Oh iya iya. Buat buka. Tapi ini setelannya sama semua ya, paket ya? Iya. Oh iya. Sama. Isinya sama. Iya iya iya. Berasnya 1 kilo beras ya. Iya. Ini Pak, satu kilo beras. Ini 1 kilo beras, ada sayur, ada gula, ada gula, ada teh. Untuk berbuka kemarin itu berbuka. Ada apa namanya? Biasa juga tempe. Kalau ada tempe ganti telur. Dengan telur. Oh, ada tempe ada telur. Iya. Kalau ikan soalnya susah ininya, susah. Bungkusnya, packingnya. Packingnya ya. Nanti bawa lagi. Sebenarnya ada tambahan Pak, kalau di akhir Ramadan itu biasanya sumbangan dari teman-teman kakak itu ayam. Ayam. Oh, ayam. Untuk ayam potong opor. Oh. Sama bumbu-bumbunya. Anu ayam sudah dipotong ya. Iya. Ayam hidup. Atau ayam hidup sini? Ayam hidup. Bukan ayam. Bukan ayam satu ekor per cantelan. Ini sudah dipotong sama bumbu-bumbunya, tinggal dimasak. Oh, sekarang ke sana. Ya, Pak, silakan, Pak. Iya. Boleh diambil nih? Iya, boleh. Silakan. Oh iya, oh hebat. Siapa namanya? Siti. Siti. Mana adek? Adek mana? Adek, bolong ini. Ini satu, yang satu main tadi nggak dapat. Ini tapi speech delay. Oh iya, bukan, bukan. Yang bolong itu yang, makanya dia pergi karena tadi. Jadi kemarin ceritanya gimana itu? Pak cerita, duduk yuk, kita cerita yuk. Aduh. Ini sini sini. Siapa namanya? Siti. Siti. Namanya Siti. Panjangnya siapa? Siti. Hajah. Anugrah. Oh, bagus banget namanya. Kamu siapa namanya? Enggak bisa bicara. Oh, gitu. Umur 6 tahun. Benar. Oh, 6 tahun. Oh, iya, iya. Jadi kemarin ceritanya gimana? Saya masukin di Facebook. Oh, kita yang masukin di Facebook. Masukin di Facebook. Jadi pas di Facebook cerita apa? Kehidupan tentang punya adik. Terus apa kamu cerita apa? Banyak. Kamu cerita tentang adik ya? Cerita tentang awal ketemu. Awal cantelan. Ketemu di cantelan. Ya. Ketemunya di cantelan. Ketemunya di cantelan. Terus bisa bersaing sama ibu-ibu, jadi. Kalah, nggak dapat. Ya, nggak dapat. Terus datang. Ya. Ini kan dulu waktu TK di tempat saya. Waktu TK, Terus akhirnya jadi cerita. Dapat dong sekarang. Iya, sekarang. Ternyata banyak teman-temannya yang semacam dia yang nggak bisa dapat, yang tim, jadi diantarkan kalau yang begini. Akhirnya dia. Sekarang jadi tim cantelan kan? Iya, kami. Ya bagus kan? Iya, ada hikmahnya toh. Ya. Sekolahnya di mana? SMP. Kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas 1. Oh, hebat. Terus tinggalnya di? Sini. Oh, di sini. Di sini sama siapa? Sama nenek. Nenek? Oh, iya, 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 iya. Terus cita-citanya mau jadi apa? Jadi langkah. Guru. Jadi guru. Jadi guru? Hebat, ya. Terus kalau belajar sudah masuk ke sekolah apa tetap belajar online di rumah? Ya, masih belajar di sekolah. Sudah di sekolah? Sudah masuk? Tapi ya. Pakai sesi. Sesi gimana? Kayak gantian, ganti-gantian. Hari ini masuk.
Oh ya ya, jadi guru nanti ya. Oke. Terus kalau belajar di rumah gimana belajarnya? Ya misalnya dulu belum ada HP, jadi HP-nya sepupu saya pinjam. Oh, kasih pinjam. Sekarang udah punya HP. Iya. Oh ya. Jadi kebetulan ini Pak, saya nulis. Kan di Ramadan ini kan syukur-syukur kalau kita bisa optimal dengan ibadah. Tapi iya, banyak orang yang untuk makan saja susah. Yeah. Saya nanya ke Ibu Nia, kebetulan teman saya. Terus saya ketemu beliau di rumah Ibu Nia, saya angkat di Facebook. Iya. Teman-teman banyak saya banyak yang mau ambil adiknya. Saya malu. Dia nangis. Oh. Saya bilang saya memang tidak mau memisahkan kakak dengan adik. Iya. Terus dia di sini belajar ya. Luar biasa ini Siti. Kuat mental. Ada lagi kakak. Oh, ada kakak. Malaysia. Oh. Oh. Ibu sama kakaknya ke sana. Ibunya di sana. Kakaknya di sana. Juga di sana gitu. Oh, jadi enggak pulang. Oh, iya. Terus sekarang sama nenek. Sudah berkeluarga ya, kakak? Oh, di sana. Kakak itu setahun enggak? Lebih tua dari setahun dia, tapi sudah nikah jadi 12 tahun. Umur 13 tahun. Menikah? Iya. Di Malaysia? Iya. Allah. Kena pernikahan anak. Kalau di sini sudah kan banyak. Ya ini. Jadi PR kita ya. Terus sering dikirimi ini enggak uang sama orang tua? Sama sekali. Aku ngaji dulu, masih ada kakakku, masih waktunya bar-bar pergi. Oh, sering cemiri. Oh iya iya. Sekarang enggak pernah lagi. Terus sekarang kalau belajar sudah lancar? Iya. Sudah ya. Terima kasih. Bagus lah. Iya. Oke. Kita kemana jalan? Ke Cantelan yang ngumpul di masjid. Sekolahnya jauh dari sini? Lumayan. Naik apa biasanya? Jalan. Berapa kilo? Naik sepeda dong? 3 kiloan. Tidak ada sepeda. Tidak ada sepeda. Mau tak beli sepeda nggak? Kita beli sepeda. Asik. Mau nggak? Ya, mau. Ya. Mau dibeli kasih. Oh ya? Alhamdulillah. Sama adiknya ya? Nanti adiknya bisa naik sepeda kan? Belajar ya? Belum naik sepeda? Mau naik sepeda nak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, iya. Berapa tahun? 6 tahun. 6 bulan ditinggal ibu. Ya, Mas. Mas G, siap. Beliin sepeda, Mas. Siap, siap. Nanti sore suruh antar sini. Siap, siap. Cari mana sepeda, toko sepeda yang dekat, ya. Ya. Beli dua. Buat kakaknya, ya. Sama itu yang kecil. Ini kembar, Pak, Mas. Oh, kembar, ya. Tapi itu tadi ada kakaknya. Ya, gak apa-apa, nanti. Kakaknya takut terima orang banyak. Oh, dia enggak biasa. Takut sama ya, orang banyak. Tahu gitu sepedanya saya bawa sekalian kan, biar nggak takut kan. Nanti pakai sepeda ya. Oh iya iya. Waktu itu saya jemput mau makan buka puasa bersama di luar sama Bu Nia, naik baru lihat mobil udah lari. Oh, iya. Takut. Kita mau pakai sepeda. Diculi. Sepeda lipat aja ya. Masih kecil ya. Mau. Keren itu sepeda keren, lipat. Alhamdulillah. Ya, nanti tanyain belinya di mana ya. 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 Nggih. Yeah. Udah belajar yang pintar ya, ya. Ya. Amin. Ya, yuk. Ya, terima kasih ya, Bu ya, ya. Terima kasih banyak. Salim. Ya. Oh, ini luar biasa jadi. Karena dulu teman-teman keagama membuat gerakan cantelan, ya ada sajalah orang namanya juga lagi butuh ya. Pasti ngambil. Mungkin posisinya semua membutuhkan, jadi dia tidak bisa, nggak bisa dapat ya dulu ya, nggak bisa dapat, terus ditulis sama beliau, jadi terus viral ramai gitu ya, dan ternyata memang ya perlu dibantu. Dan yang menarik, gerakan cantelannya kemudian jalan terus sudah 3 tahun ya? Iya, sampai 3 tahun. Terima kasih ya, terus kemudian jalan terus sampai hari ini, tapi dia jadi aktivis cantelan. Ya, kamu nanti bantu juga ya. Jadi semua orang yang membutuhkan mesti kita bantu, ya. Maka anak-anak kan perlu diedukasi, yang kedua nanti, perlu didampingi. Nanti biar didampingi, teman-teman keagama bisa mendampingi di sini, terus kemudian diberikan arah, semangat, motivasi. Pengen jadi guru, siapin sudah SMP kan. Sambil nanti di sekolah ya. Ya guru kecil dulu ya, Bu ya. Guru kecil nanti jadi guru besar. Ya mudah-mudahan akan menjadi cerita lah buat dia nanti sampai besar. Ada sebuah proses yang panjang, yang kadang-kadang hidup memang terjal berliku kan. Tapi insya Allah kalau niatnya baik, penuh berdoa ya,
berdoa minta restu orang tua yang di sini agar kemudian bisa sukses gitu. Ya. Tapi sepedanya dikirim, ya. Ini kamu pakai buat ini ya kalau ke sekolah ditabung ya. Oke. Ya. Ya nanti tabung ya. Ya.